Player rotation bakal diterapkan oleh Hector Bidoglio. Jurulatih baru JDT, Hector Bidoglio amat teruja dan terpesona dengan aksi anak buahnya dalam perlawanan pertama bimbingan beliau menentang KL City malam tadi. Setiap pemain yang diturunkan memberikan persembahan yang cukup baik dan memberi 100% di atas padang. JDT memiliki satu pasukan yang sangat baik dan mampu mengalas tanggungjawab yang diberikan oleh beliau. Hector Bidoglio masih lagi meneliti setiap pemain dan membuat analisis bagi melihat keperluan dan pengiliran pemain akan dibuat. Beliau juga akan memberi peluang dan ruang kepada para pemain yang kurang diturunkan untuk melihat lebih persembahan dan corak permainan masing-masing. Pengiliran pemain akan dilaksana bagi melihat keperluan dan bergantung pada situasi perlawanan. Beliau juga memberi penghargaan kepada TMJ yang beri peluang kepadanya untuk membimbing sebuah pasukan yang cukup lengkap dan mempunyai pemain-pemain yang sangat bagus dan hanya perlu digilap bakat masing-masing. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.